silakan ke pantai yang dong. Oke, Nexter, siang ini saya sudah bersama salah satu pengunjung Pantai Sadranan bersama Mas Mbak Rizka. Iya, Rizka. Rizka Atma Saputri. Iya. Wow, dari mana nih? Dari Ngawi. Dari Ngawi, Ngawi, Jawa Timur. Kesini bareng keluarga? Sama itu teman-temannya. Rombongan berarti ya? Pakai bus? Gencarnya wabah COVID ya, Pak ya. Jadi mungkin sempat zona merah. Enggak takut dengan takutnya dari siapa? Jendela Info Jawa. Bapak mohon untuk maskernya bisa digunakan dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Bu. Memberitakan lebih cepat dari cahaya. Ya, Nexter, kita sedang berada di Jalan Malioboro dan menuju arah pulang
dan titik kumpulnya ada di lapangan parkir Senopati. Dari sini kita lanjut ke salah satu kafe di Wates sebagai tempat untuk perpisahan sekalian makan malam sebelum pulang ke Cirebon. Sampai jumpa di trip kedua dari silaturahmi penggiat pariwisata wilayah 3 Cirebon dengan tempat-tempat yang lebih keren tentunya, dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi dan dengan kondisi yang lebih menyenangkan. See. Halo, selamat malam Maxter. Malam ini saya sudah bersama salah seorang penumpang PO Bus Tunggal Jaya Transport. Dengan Mbak siapa? Mbak Finalia. Mbak Finalia ini salah satu peserta dari trip perdana dari SIP ini, Maxter. Mbak Vino, bisa dijelaskan kesan dan pesannya selama mengikuti trip pertama ini? Itu jadi pertama kalinya sih untuk ikut trip ini, jadi ya menurut saya cukup bahagia lah. Jadi dari semua kelompoknya, terus fasilitas Ramada juga kan pasti utama kan ya, karena dari berangkat sampai pulang kita pasti menunggu di Ramada. Jadi ya sangat besar berkesan lah buat saya. Dan pelayanan yang diberikan pun ya, sangat. Nah, untuk pemilihan tempat trip sendiri sesuai harapan nggak nih, atau sesuai hobinya nggak nih? Sesuai sih, karena banyak wisata baru kan di Asia banget yang belum pernah kesana, jadi kebetulan sekali jadi coba wisata baru. Nah, selama mengikuti agenda trip ini sempat ada ketakutan nggak sih terkait COVID ini? Pasti kalau masalah COVID pasti tetap waspada lah ya, karena kan kita belum 100% new normal, masih menjalankannya, jadi kita harus wajib menjalankan protokol yang dianjur oleh pemerintah. Dan selama mengikuti trip ini juga cukup ketat ya, artinya ya, ada penerapan ya, dari ya, mulai berangkat sampai ke pulang. Dan diberikan masker juga dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba sudah kita di penghujung acara trip perdana SIP Silaturahmi Penggiat Pariwisata Wilayah 3 Cirebon yang terdiri dari wilayah Cirebon Kota Kabupaten, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dan sekarang saya tengah bersama Pak Ali, yaitu ada Ketua SIP. Pak, bisa dijelaskan evaluasi terkait pelaksanaan trip kali ini, Pak? Apa saja yang bisa disimpulkan dan apa saja hal yang perlu dievaluasi? Kalau mungkin tadi kan ada komunikasi ya, namun nanti kedepannya sih kalau masalah teknis ya kita harus dipermatangkan lagi, dan nanti kedepannya next trip itu kita belum ada 100% sudah beres lah gitu ya, dan memuaskan ke apa namanya para penumpang. Mungkin teman-teman yang ini atau yang ini ya, Pak Bendahara, ini yang menarik ini, betul ya? Ya. Dari segi harga ya, yang menarik kan gini, Pak. Ya. Dengan harga yang kemarin diberikan, apakah tidak apa? Kalau bahasa orang dagangnya, apakah tidak merugi dengan harga begitu? Karena jumlah pesanan sangat besar sekali. Nah, saya pikir itu tidak, tapi tidak merugi. Karena memang kita saling menyupport antara perusahaan dengan kita sebagai operator untuk jasa biro pelayanannya, intinya sebesar operator itu juga untuk kita dengan ketentuan harga yang dia pangkas gitu, dan kita juga bisa menjual dengan harga segitu karena memang ada kerjasama antara PO dengan kita gitu. Berarti bagian dari promo juga, tapi iya, momentumnya tetap tidak hilang. Iya, ya, tidak hilang. Kita memberikan stimulus kepada masyarakat bahwa wisata itu kita udah buka, ayo kita berwisata gitu. Dan dari fenomena kemarin juga bisa disimpulkan bahwa sudah seperti itu kondisi kan? Ya. Memang ya, sudah memang kita lihat sendiri di lapangan, dilihat di lapangan wisata itu kan udah ramai gitu. Apakah ini mungkin mau menambahkan? Ya mungkin sedikit ya, bahwa masyarakat kan sementara ini masih takut gitu ya. Tapi setelah kita jalan-jalan trip ke Jogja itu tidak hanya dari wilayah Cirebon saja, wilayah lain pun ada, dan kemarin pun dari daerah Tangerang juga ada berani untuk berwisata juga. Tentunya dengan protokol kesehatan. Iya, karena kita mengikuti tetap protokol kesehatan, kunci utamanya itu. Oke, Nester, hari ini merupakan sesi penutup daripada trip pertama dari Silaturahmi Penggiat Pariwisata
wilayah 3 Cirebon yang mencakup Cirebon, Kota Kabupaten, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kang Didi ini merupakan penanggung jawab dari salah satu PO yang mengikuti kegiatan ini dari Bus Tunggal Jaya yang garasinya ada di Kuningan, Majalengka. Oke Kang, bisa diceritakan rangkaian acara yang sudah terlaksana selama 2 malam 1 hari ini? Saya sudah apresiasi sekali sudah dirami insan pariwisata itu ya. Semoga ini jadikan pilot proyek di tengah pandemi yang mungkin di mulai awal pandemi ini kita harus khususnya masa-masa berturut dan mungkin sekarang bergerak lah katanya bergerak masyarakat ayo melihat wisata yang baik dengan standar protokoler kesehatan. Dan boleh dibilang ini shift ini memprakarsai ya perdana ya benar. Mungkin shift sendiri memprakarsai hampir kita yang tiga Cirebon ya Cirebon Majalengka itu. Oke, tadi saya lihat sendiri. Jadi selama acara kan pasti tidak selalu berjalan mulus ya. Ini yang saya salut adalah ketika Akang menghadapi kendala teknis. Itu seperti apa sih Kang membangun soliditas dengan tim sehingga bisa cepat improvisasi dengan kendala yang ada? Sebenarnya ini saya segala teknis dan segala macam menurut saya ya sudah biasa lah. Secara keseluruhan acara ini jadinya bagus. Semoga masyarakat juga terbuka. Mungkin cara berbicara yang sehat dan tetap tunggal saya tetap menerapkan protokol kesehatan. Kang, bisa dijelaskan untuk secara closing statement? Bus Tunggal Jaya dengan PO-PO lainnya. Atau bahasa sederhananya gini, kenapa sih kita harus pakai Tunggal Jaya untuk wisata? Boleh disampaikan. Saya pikir ini juga sama, tinggal kita kembali kalau usaha jasa itu kan servis ya. Terus kita lebih sedikit improvisasi seperti itu. Apalagi kita akan mengingini korporasi dan pemerintahan. Kita harus berjati supaya bisa bertahan melalui semua stakeholder kompeninya, semua pesis juga, ya masalah. Artinya kekuatannya juga? Ya, komunikasi lah. Kang, untuk harapan di pemerintah seperti apa kan? Dari perwakilannya sebagai pengusaha? Pemerintah sebenarnya kita sudah berusaha dengan oleh kita dari PO harus ikut juga dengan seperti itu. Kita mungkin nanti kalau sudah ada influence dari pemerintah kita juga kenapa dan lain-lain luar biasa Nexter. Dan ini bukan gebrakan yang pertama dan sesuai akan mudah-mudahan dan secara berkesinambungan mudah-mudahan. Oke Nexter, terima kasih juga Kang Didi waktunya. Semoga perjalanan kita juga lancar, selamat sampai. Dan hidup habis.